Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kita berjumpa lagi di video kali ini. Tetapi pekerjaan saya kali ini agak berbeza daripada video-video yang sebelumnya. Okey. Saya melihat video Kadok tadi, okay, dia buat review tentang McLaren apa nama? MP4 TLC, MP4. MP3 ada ke? MP5 ke? Okey. Saya buat video ni untuk budak-budak yang dalam video Kadok tu, dorang cuba explore tentang kereta ni kan. Jadi untuk menambah pengetahuan budak-budak intern tadi kan, Kadok punya budak praktikal lah kan, macam tu. Okay, so saya ulas sedikit di sini tentang enjin MP4 C12 ni. Okay, enjin McLaren MP4 C12 ni, okay, sasaran 3.8 liter kan, dan enjin V8 twin turbo ataupun B turbo. Okey, jadi bila turbo ataupun twin turbo ataupun B turbo kita pasang dalam enjin V type kan, seperti tidak kisahlah V4, V6, V8, V10, V12 kan, bila kita pasang B turbo dalam enjin, saya dah B turbo lah ataupun twin turbo, okay, kita pasang turbo tu secara parallel, okay, makna dia sesiri, okay, setiap setiap blok masing-masing dengan dia punya turbo. Okay, kemudian enjin ini menggunakan dry oil sump. Ni salah satu kelebihan jugalah, okay, maknanya dry oil sump ni, okay, tangki minyak di luar, dia tidak di bawah enjin. Kalau wet oil sump ni, minyak enjin tu pun ada di bawah enjin. So yang ini sebenarnya akan mengganggu kestabilan enjin tu sendiri kan, sebab dia memberi memberi impak kepada center of gravity lah kan, center of gravity enjin itu sendiri. Tetapi dengan enjin McLaren MP4 C12 ni, okay, oil sump tu di luar enjin, so bawah enjin tu dia agak flat, dia agak rata. Jadi ketinggian enjin tu dia tidak begitu tinggi lah berbanding enjin biasa kan. Dia rendah sedikit, lebih kurang macam boxer enjin dia punya ketinggian enjin ni kan. Kedudukan enjin kereta ni adalah longitudinal. Okay, bermakna kereta ni adalah rear wheel drive. Okay, tidak seperti kereta kita yang biasa ni kan, enjin dia front engine, front drive, front wheel drive. Okay, enjin dia melintang di depan begini kan. Okay, tetapi dengan enjin longitudinal ni, rear wheel drive, enjin dia menegaklah macam tu kan. Dia memanjang macam tu. Bore engine ini adalah 93 mm dan stroke adalah 69.90 mm. Ini reka bentuk engine F1 lah ni kan. Engine F1 tidak silap saya dia punya stroke 70 ke 60 mm macam tu. Okey. Apapun, yang penting pattern engine ini serupa dengan engine F1, iaitu oversquare. Apa tu oversquare? Boleh tengok di video-video saya yang sebelum ni. Okey. Dan enjin ini adalah enjin karakter asal enjin ini, okey, adalah laju, okey, dan torque dia sangat rendah. Walaupun torque dia rendah, tetapi kalau kita tengok berat badan kereta ni kan, dalam video saya yang lepas saya ada buat juga video tentang power to weight ratio. So dalam body yang sangat ringan, walaupun torque dia sangat rendah kan, kereta ni akan memecut dengan sangat kemas. Dia lebih kurang macam Mazda RX-7 ataupun RX-8 kan. Dia torque rendah, tetapi bila dia pecut macam roket. Okay, so kereta ni memang laju. Tambah pula dia ada B turbo. Okay, maknanya turbo ni semasa low RPM, turbo akan membantu dia untuk meningkatkan torque enjin ini. Dan semasa mid to high RPM, turbo
Power juga akan membantu meningkatkan kelajuan kenderaan ini. So kereta ni overall memang dicipta untuk kepantasan, kan? Dicipta untuk kelajuan, okay? Dan sudah semestinya, okay? Ada beberapa model supercar, okay? Walaupun dia berkuasa tinggi, tetapi dia boleh masih dikategorikan sebagai kereta jimat lah, enjin dia jimat tadi kan. Tetapi kereta ini, okay, McLaren MP4 C12 ni, sifat dia bukan jimat minyak, bukan jimat bahan api. Okay, yang ini memang kereta untuk orang yang betul-betul berada. Ha, okay, orang yang tidak kisah pasal duit minyak. Ha, sebab yalah, ini kalau dia telan minyak macam dia minum air Bandung. Okay, enjin McLaren MP4 C12, okay, dia boleh menghasilkan kuasa sehingga 600 PS ataupun 592 horsepower. Ha, tinggi ni, tinggi, sangat tinggi. Okay, so kereta ni seperti yang saya cakap tadi kan, memang kereta ni dicipta untuk speeding. So bagi anda yang memang gemarkan kelajuan yang orang bilang unlimited lah kan, okay, anda boleh belilah kereta ni kan. Okay, torque engine ni, okay, tadi saya tengok video kadok tu lebih kurang 440 Newton meter torque. Jadi padanlah kan dengan engine ni kan. Kereta ni walaupun dia bukan turbo, okay, ataupun versi NA, dia sudah boleh menghasilkan 300 horsepower, kan? So bila dia pasang turbo, dia double dia punya horsepower. Itu yang dia jadi 600 ataupun 598 horsepower macam tu kan. Jadi memang laju. NA dan boost engine, memang kereta ni laju. Sampai sini saja info yang saya dapat kongsikan dengan anda, okay? Dan sebenarnya saya ada info lanjut tentang sedap turbo. Sebab tu saya review video kadok kali ini. Okay, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okay, jangan lupa terus support channel Jamal MA, subscribe channel Jamal MA. Assalamualaikum, bye bye. So, lepas ni kita akan tengok reaksi mereka dapat naik kereta McLaren MP4 ni. Siapa boleh bagi tahu saya apa nama kereta ni? McLaren C12. Tak ada barang kat poket belakang. Dan kereta ni terlalu-lalu word, nak masuk dia agak payah juga sebenarnya. Dia sebenarnya kaki-kaki ni masuk dulu. Alright. Okay, jom. Siapa tadi?